mainan dari Vando untuk usia 3 tahun yang bernama T-Rex. Mainan yang akan membuat kamu lebih kreatif, penuh warna, edukatif, dan tidak beracun. Ayo cetak dan mainkan. Di sini juga ada keterangan nih, bagaimana cara mainnya teman-teman. Oke, kita langsung bongkar aja ya. Yang kita dapat adalah satu T-Rex dan dua Vando. Ambil dong yang kamu mau. Buka bagian belakang ekor T-Rex. Masukkan dog ke bagian belakang leher T-Rex dan tekan hingga padat. Lalu tekan. Ha! Lihat teman-teman, dognya keluar dari mulut T-Rex seperti lidah. Lucu banget kan? Ih, seru banget loh ini teman-teman. Kalau kita taruh di bagian belakang punggung T-Rex, apa ya yang akan terjadi? Vandonya keluar dari lubang punggungnya. Lucu banget. Di bagian kaki-kaki T-Rex juga terdapat cetakan dinonya loh teman-teman. Ayo kita cetak. Aku pakai dog berwarna biru. Ih, lucu banget. Jadi dino kecil-kecil teman-teman. Lanjut, cetak yang lainnya ya. Kalian bisa cetak sepuas hati. Hari ini aku mau membahas dinosaurus besar yang pernah ada di bumi. Yang pertama ada Paralititan Stromeri Dinosaurus. Pertama kali dideskripsikan di tahun 2001. Tepatnya setelah penggalian di situs yang jaraknya 300 km di barat daya Kairo, Mesir. Arkeolog menemukan tulang paha Paralititan Stromeri yang panjangnya 1,69 meter. Berikutnya ada Austroposeidon Magnificus. Di tahun 1953, arkeolog menemukan sebuah tulang belakang dan tulang rusuk di pinggir kota San Paulo. Fosil ini disimpan di museum selama lebih dari 60 tahun dan baru diteliti setelah Brazil memiliki staf dan sumber daya untuk mempelajarinya. Austroposeidon Magnificus adalah nama yang diberikan untuk fosil ini. Di urutan ketiga ada Rapetosaurus Krause. Dinosaurus ini ditemukan di tahun 1998 saat menggali lereng bukit di utara Madagaskar. Ini adalah penggalian kerangka Titanosaurus dengan fosil yang paling lengkap. Tidak hanya menemukan Rapetosaurus Krauser dewasa, arkeolog juga menemukan tengkorak Rapetosaurus yang masih berusia remaja. Itu dia 3 dinosaurus terbesar yang pernah ada di muka bumi. Kira-kira ada dinosaurus apa lagi ya teman-teman? Hari ini kita sampai sini dulu ya teman-teman. Kalian semua jangan lupa untuk subscribe ya dan like video ini kalau kalian suka. Sampai ketemu lagi, sayonara.